Yep. Panggilan terakhir kami tujukan kepada pelanggan bagi NID 65007 Depa. Bapak dan Ibu yang duduk di dekat jendela darurat, mohon perhatiannya sebentar. Sebelumnya terima kasih telah terbang bersama Batik Air. Perlu saya informasikan, karena Anda duduk di dekat jendela darurat, maka saya minta Anda membaca kartu petunjuk keselamatan dan kartu briefing yang terdapat pada kantung kursi di depan Anda dengan seksama. Pada saat keadaan darurat, Anda diminta untuk membuka jendela darurat ini, apakah Anda bersedia?
tidak melebihi ambang jendela. Jika Anda melihat salah satunya, mohon untuk tidak membukanya. Cara pengoperasian jendela dapat dilihat pada bagian ini. Untuk membuka jendela, buka penutup tuas, pegang pegangan jendela bagian bawah, tarik pegangan jendela bagian atas ke bawah, angkat jendela ke dalam, lalu bawa jendela keluar secara miring. Jendela darat ini hanya dapat digunakan dalam keadaan darat saja. Mohon untuk tidak membuka ataupun menyentuh bagian dari jendela darat ini tanpa adanya instruksi dari awak kabin maupun awak kopir kami. Apabila jendela tidak dapat dibuka ataupun arah penutup tidak mengembang, mohon arahkan penumpang menuju pintu darurat maupun jendela darat terdekat yang lainnya. Nama saya Tias. Saya awak kabin yang bekerja di bagian belakang. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silakan tekan tombol di atas Anda. Permisi, stasiun. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit. Pasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup kedua pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Inflate the life jacket just before you leave this aircraft through the emergency exit door. For those passengers evacuating through emergency exit windows, the life jacket is to be inflated while sitting over the frame of the open windows.
removing the life jacket from the aircraft is a criminal offense. The airport security may check your luggage upon arrival at the airport. Thank you. Beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara di Morowali. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 12:45. Kami mohon kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran tempat duduk, melipat meja di hadapan Anda, membuka penutup jendela, dan menyimpan dengan baik bagasi Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Setelah pesan ini mendarat, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda-tanda sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Ladies and gentlemen, within a few minutes, we shall be landing at Morowali. The local time is 12:46 p.m. Please return to your seat, fasten your seatbelt, put your seatbelt in a correct position, lock your tray table in place, and open the window shutter. Please ensure your cabin luggage in your hand bags are secure under your seat or in the overhead rack. Please remain seated after landing until the fasten seatbelt fan has been switched up and this aircraft is stationary. Thank you. Sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam
informasi kepada Gangi Borowali. Waktu tepat telah menunjukkan pukul 12:56. Kemudian kepada Anda tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kendaraan sabuk pemandu dipadamkan. Kemudian untuk berada di slot membuka tempat bagasi di atas dan periksa kembali seluruh barang-barang Anda di kursi dan di dalam kantung kursi sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Kami ingatkan Anda belum diperbolehkan merokok sebab Anda berada di dalam gedung terminal di daerah untuk merokok. Atas nama Sergiatan Jaya Purnama dan seluruh Operation Opticals, mengucapkan selamat berpisah dan berharap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wizz Air akan datang. Terima kasih atas pun Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Borowali. The little time now is 12:57 PM. Please remain seated until the following seatbelts and next speech will of the aircraft is stationary. We would like to inform you to be careful when open overhead bin. And please check your personal belonging before you leave this aircraft so as not to leave anything behind. We will also remind you to not smoke until you arrive in the terminal building. And while please have Captain Jaya Purnama and all the crew, we still say goodbye to all, looking forward to see you in an excellent air flight. Thank you for playing with us for today, and have a nice day. Terakhir ini ya? Terakhir ini kan? Apa? Menyeberang terakhir. 70 per orang. Naik sudah. Ya. Iya, kenaikan bahan bakar.
boleh. Selamat jalan bosku. Masuk di YouTube ini. Siap. Jangan kasih masuk di YouTube juga bodinya, saya punya bodinya. Kenapa Pak? Oh, masuk juga, masuk dia, masuk. Semua itu, Bos. Ya, masuk. Begitu ya. Nah, ini baru. Kepala bapak ini. Baru kita kamera juga supaya orang kenal. Wih, besar-besar, Pak, ya? Hah? Besar-besar. Iya, besar kayak gitu. Wih, ikan apa biasa itu, Pak? Sampai. Lili. Pulau Paku, ikannya besar-besar. Boikan. Bisa awet berapa hari itu, Pak? Hah? Kalau di es begitu, masih garam? 4 hari. 4 hari itu? Bisa, kalau saya main es. 4 hari. Jangan buka-buka. Tapi harus kasih garam, ya? Iya, harus kasih garam sedikit. Nggak asin dia itu, Pak? Asin, kan, Pak? Karena buat IT ya, awet, ya? Iya. Cuma, kita bikin es, tidak pakai garam, toh, yeah. Air toh, bikin es 1 liter, 1 sendok garamnya, mana yang cepat bekunya, tawar sama itu. Yang cepat beku? Ya. Yeah. Tawar. Tawar sama itu, cepat bekuin pakai garam. Oh. Ini ada ilmunya ini seperti ini nih. Enak dibakar itu, Pak. Iya. Baru garam. Oh, pukul es lagi. A few moments. Kita lihat dulu sampai di kumpulan kiri wadah.
foto informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi depan Anda, kami pun ada membaca dengan sesama sebelum pesawat hingga landas. Kesehatan pemirsa kami sekali semua penisi pakai presiden Kapolri Memarteta. Terima kasih atas makan Anda dan selamat menikmati perbagaan ini bersama kami dengan Negeri Indonesia dan Pantau Flight. Saat lepas landas sudah dekat, silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is toned, and your window shade is up. Thank you.
setempat telah menunjukkan pukul 9:34 menit. Kami mohon kepada untuk tetap duduk sambil lampu tanda kenakan semua mati padamkan dan pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna. Kami mohon kepada untuk berhati-hati pada saat membuka tempat bagasi di atas dan pesawat kembali seluruh marabut kabin ada sebagai pesawat dengan tidak ada satu pun yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat ini dibuka, maka kami akan mengatur tentang penunda perubahan dan turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan penumpang pada 3 baris kursi pertama dari belakang, kemudian diikuti dengan 3 baris kursi berikutnya dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh penumpang lingsan untuk tidak menggantung bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas, hingga diurutan sesuai dengan urutan yang telah kami tentukan. Dan mohon tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan penumpang lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Atas nama Windsor Carlton area di Taman dan sama-sama bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami akan tetap bertemu kembali dan berbagai Windsor akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami, selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Mutiara Sis Ocup di Gepard of Palu. Jadi lah.